Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Alhasil, pada menit pertama, McOut berhasil mencetak gol dan membawa Kedah Darul Aman unggul 1-0 untuk sementara atas Pera FC. Tertinggal 1-0, Pera FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-11, Wanshak Haikal mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Kala Mugla. Dan pada menit ke-17, giliran Sivan Vile yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas mistar gawang. Pada menit ke-27, Hidalgo yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Saheswaran. Dan pada menit ke-31, Fayad yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Keunggulan 1-0 untuk Kedah Darul Aman pun bertahan hingga babak pertama berakhir.